Selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian. Balik lagi bersama aku Brando di channel Bidah Bersaudara. Dan kali ini guys, kita bakal mainin Evil Nun Broken Mesh lagi, atau Evil Nun Remake PC Steam teman-teman ya. Dan kali ini gue mau menyelesaikan achievement yang belum selesai, tapi yang bisa dilakukan ya. Kita punya Silent Escape Through the Main Door, kita punya Skip the School Alarm, kita punya Silent Escape in the Van, kita punya Tricky Escape, kita punya I Am a Ghost, dan juga ini yang masih terkunci. Jadi yang terkunci ini kita skip dulu teman-temannya, yang bisa-bisa dulu. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan nonton replay. Kita absen dulu, ada Neva, ada Fuji, ada Rama, ada Rafael, ada Ilham, ada Farel, ada Bocel Absen, ada Bocel Caper, ada Bocel Telat, ada Justin, ada Fitra, ada Muhammad, ada Megalodon Beranak Kontolodon, ada Rafa, ada Akun, ada Patok, ada Emerald, ada Gine, ada Vito, ada Tasya, ada Fadlan, ada Ami, ada Ahmad, ada Noval. Oke. Guys, ini I Am a Ghost. Complete any escape in ghost mode. Ghost mode tuh yang mana ya? Ghost mode ya? Extreme, difficult. Oh, ghost mode ini yang paling susah ya? Sebentar, sebentar. Ini bukan ghost mode, ini bukan, guys. Ghost mode itu bukan. Apa itu yang paling gampang? I Am a Ghost, complete any escape in ghost mode. Pelariannya bebas, pelarian fun atau pelarian pintu utama. Oke, gue coba ya, gue coba ya, ghost mode ya. Kita coba dapetin achievement itu, semoga lilin biru di basement terbuka ya. Oke, oke, kita coba, kita coba lah, kita coba lah, kita coba lah. Ghost mode gak nyerang Evil Nun-nya, serius kamu, jangan bohong. Gue skip aja ya, gue skip aja guys ya. Aduh, ini bukannya gue takut guys, tapi kalau emang Evil Nun-nya kegampangan, tapi achievement-nya didapatkan dengan harus menyelesaikan ghost mode, apa boleh buat, men? Kita ini ya, kita speedrun aja, itu paling gampang. Oh, ini paling gampang ya, udahlah, udah. Udah guys, gua kan nyelesainnya paling susah dulu, kan ekstrim udah, sekarang yang paling gampang. Apa salahnya, cuy? Larinya bebas ya, buat dapat achievement-nya larinya bebas ya. Larinya bebas ya, boleh fun atau gue fun aja kali ya, fun aja kali ya. Fun aja kali guys ya. Hoki gue langsung nemu. Fun dulu ya, coba kita semoga dapat achievementnya, semoga. Eh, udah ada belum sih orang Indonesia yang memecahkan misteri ruang bawah tanah lilin biru? Oke, nice, disuruh kasih satu aja. Alright. Eh, salah jalan. Sini. Oke, ini bakal bunyi nih. Kabur guys. Eh, lewat sini aja bisa gak sih? Oh, gak bisa guys, harus dibukanya, harus dari dal. Ada rahasia, ada tempat rahasia. Sebentar, sabar. Itu dia gak liat gue ya? Itu dia ngeliat gue temen-temen ya. Bocil panik menyerang. Bang, nanti main Blox Fruit. Iya, 5 tahun lagi. Oke, let's go. Demi achievement baru, semoga lilin semakin terbuka teman-teman ya. Oke, itu dia pintunya. Lalu tinggal kita senggol ke sini guys. Nah ini nih, ini pintu misterius nih. Itu pasti ada ending juga di situ guys, pintu merah guys. Di mode ghost bisa ketangkep gak bang? Gak tahu. Aku gak tahu, belum pernah nyoba. Banyak sih, banyak banget misteri yang belum kita pecahkan di game ini teman-teman ya. Banyak banget. Nah ini misteri, misteri orang misterius yang ada di dalam ruang loket itu. Apa siapa dia? Oke. Kunci kuning. Nice. Lah kok dia gak liat gue sih? Kok dia gak liat gue guys? Kalau mode ghost, musuhnya gak bisa liat gue ya? Tuh ruangan hijau juga misterius tuh. Eh guys, gue main mode ghost bukannya takut. Emang achievementnya mode ghost. Kan gue udah nyelesain mode ekstrim.
achievementnya harus menyelesaikan mode ghost, bukannya gue takut lawan mode ekstrim. Udah kocak. Ada nih, dari kelar nih. Semoga dapat achievement ya. Aduh, bocil alasan menyerang, coy. Langsung cabut. Aduh, ngelek. Langsung guys, kita kelarin. Semoga dapat achievementnya nih ya. Gue udah menurunkan harga diri gue, terpaksa main di mode ghost, man. Demi mendapatkan achievement. Kalau masih nggak dapat achievementnya sih keterlaluan, cuy. Set. Oke. Sekarang berarti ngotorin laundry. Terus ngapain? Ya si kampang cabut dong. Cabut dia, guys. Eh, by the way, kalian udah makan siang belum, guys? Kalian udah pada makan siang belum? Hari Sabtu nih, libur nih. Ntar ada MPLI juga nih. Udah, Firman, udah, Raka, udah, Ragil, udah, GG, udah, UU, udah, AA, udah, II, udah, UU, udah, EE, udah, O, udah. Ada yang sekolah nggak hari Sabtu? Ada yang sekolah nggak hari Sabtu, by the way? Anjir, dia ke situ loh. Lah, dia ke situ, guys. Cobain escape tanpa ketahuan Evilnan, bang. Oke, sebentar. Lo ngapain Evilnan ke hutan? Sampai jam berapa? Sampai achievement-nya kelar semua. Lar, nunggu bus, nunggu fun. Dia ngeliat gue gak sih? Gue jadi takut sendiri, men. Wah, gue tangan gue cepet banget, sampai dia nggak lihat gue, guys. Ada stepnya, guys. Tunggu mana nih? Ini Sister Philippa nih. Oh, ada suara orang-orang nangis ya? Ada orang dikurung ya? Oh, itu dia. Udah datang, guys. Ngumpet di rumput. Creepy. Anak kecil jangan nonton. Bang, coba mode ekstrim. Udah tamat mode ekstrim, deh. Cepet, sister. Cepet, gue mau kabur. Cepat sebelum Evil Nun datang. Aduh, gue deg-degan anjir. This is it, man. Oh, kok udah ngeliat gue sih? Itu dia bajunya udah pada kotor, guys. Nah, tidur. Ke kanan, please. Udah saatnya tidur, Ibu Philippa. Creepy banget laundrynya, iya. Ah, udah tiga tuh. Oke, disisir, man. Ada suara ngorong nggak? Cepat!
Loh. Nah. Turu lagi, weh, udah gue belok tadi. Bangun. Ini nyari ending apa? Ending rahasia. Ayo, bawa gue pulang. Evelyn. Wah, kok dia nggak ngunci gue ya? Apa belnya kecepetan ya? Sekali lagi kita bel deh. Tunggu dia tidur. Harusnya sih gitu. Tunggu, dia belum ambil 3 kata Jimmy. Oke, dia ambil 3 ya. Creepy senyumnya. Lah, please jangan bilang tidur lagi lu. Wah, keterlaluan, dia tidur lagi, guys. Dia tidur lagi. Oke, gua akan bel sekali lagi. Sampai nunggu message dulu, bro. Message baru bel. Apakah udah bisa, please? Nah, dia bangun! Please. Pantas aja OBS, jangan menghina ya. I think this is it, man. I think this is it. Ending baru, achievement baru. Kunci gua. Nice! Okay. Ya, kita lihat ya, kalau ada achievement baru muncul di sini, guys. Please doain dapat achievement baru ya. I am a ghost. Ya, kok enggak kelihatan sebentar. Ya, dapat guys. Dapat I am a ghost. Mas, enggak kelihatan ya? Kok enggak kelihatan ya? Tumben biasanya kelihatan. I am a ghost. Achievement naik di atas, mana itu yang susah. Oke, nice. I am a ghost. Aduh, lama nih cutscene-nya, kita udah tahu, nggak bisa di skip ya. Oke, kita lihat ya, apakah dapat lilin baru, guys. Nanti kebuka 2 achievement, keluar pakai fun. Emang iya, keluar pakai fun udah. I am a ghost. Yang gak kelihatan susah. Bentar, kita lihat dulu ya. Aduh, lama banget nih cutscene-nya. Yang kabur dari fun lama banget. Tadi achievement gue 10, sekarang berapa? 11. I am a ghost. Berarti kurang nih, ini gimana caranya tricky escape? Kabur tapi naik ke atas van. Silent escape in the van. Kabur tapi jangan kelihatan. Skip the school alarm. Kabur tanpa men-trigger alarm. Silent escape through the main door. Anjir nih, kabur tapi nggak boleh ketahuan sama sekali, guys. Yang ini dulu setuju gak? Gak kabur, gak boleh kelihatan sama sekali. Wah, itu harus mode apa tuh minimal tuh? Mode normal aja boleh gak, guys? Mode normal, guys. Aduh, ini susah sih guys. Kabur tapi gak boleh kelihatan. Wah, berat ini sih. Wah, ini berat sih guys.
Coba normal aja kalau ekstrim susah, guys. Ekstrim pasti kelihatan, coy. Ini bocil banyak nuntut banget dah. Normal aja lah. Kabur tapi nggak boleh kelihatan sama. Aduh, ini susah, guys. Coba ya. Kabur tapi nggak boleh kelihatan. Oh, ini berat sih, Ini berat sih, guys. Kelihatan tuh pas dia ngejar kita ya. Don't think I haven't heard. Ah, itu ketahuan enggak? Itu hitungannya ketahuan enggak? Sampai ada bunyi ceng gitu, itu ketahuan. Itu udah gagal berarti. Oke, ulang. Anjir, ini susah sih, Coba gua coba sekali lagi, ya. Normal aja, normal guys. Jangan hard, guys. Wah, ini susah sih, guys. Enggak boleh ketahuan sama sekali. Doain ya. Doain ya sampai akhir ya. Waduh, demi achievement itu, demi membuka lilin baru, cuy. Ghost aja. Eh, tadi yang ghost gue kabur dari van. Itu kan gak kelihatan sama sekali. Tapi kok gak dapat achievementnya ya? Coba, gimana? Gue udah kabur gak ketahuan. Kontol, guys. Ulang, sorry. Maaf, buru-buru, maaf. Sorry, toxic ya. Sorry, toxic. Ulang. Sekali lagi. Oke, gue lebih gak barbar ya. Guys. Gue sorry, toxic. Sorry, gue lebih gak barbar, lebih pelan-pelan. Jangan marah-marah. Ulang. Maaf. Sabar. Aduh, kalau ketahuan hitungannya gagal, men. Pelan-pelan aja, bang. Iya, gue lebih pelan-pelan sekarang. Easy aja, bang. Yang penting dapat achievement. Emang boleh, guys? Emang boleh di channelku yang penting dapat achievement easy? Ntar bocil menuntut menyerang. Is that? Ah, tuh. Aduh, di mana dia, coy? Gila, gue nggak boleh ketahuan sama sekali, susah banget. Oke, gagal tuh. Guys, ini susah, guys, nggak boleh ketahuan sama sekali, guys. Alarm pakai di WC. Anjir, sus. What happened, man? Gua udah alarm matiin pakai. Ah, apa sih, cok? Bang, boleh ketahuan cuma pas mau exit gak boleh bunyi alarmnya. Jadi gak ketahuan pas abang keluar gitu, bang, konsep achievementnya. Philippa? Is that you? Wah, gak ngerti lagi gue, sumpah udah capek-capek, cok. Itu gimana konsep achievementnya, guys? Coba, bang, mat. Sebentar, guys. Coba cara matiin alarm kita lihat ya. Bentar. Ini cara matiin alarmnya gimana, cuy? Bentar ya. Jadi gue boleh ketahuan tapi nggak boleh trigger alarm. Alarm. Escape Evil Nun. Coba kita cek. Ada nih, guys. Ada nih, Cafe Gamer. Lah gitu. Kemudian
Eh, berarti ketahuan enggak apa-apa nih? Kalau ketahuan enggak apa-apa, gojuk nih. Ketahuan enggak apa-apa? Stop hiding and come with me. Let's sing in our father together. Ketahuan enggak apa-apa? Coba. Yaudah, gue udah ketahuan ya, gak apa-apa ya. Gue udah ketahuan nih. Salam dari Pekanbaru, halo Pekanbaru. Oke, kita coba ya. Wah, thank you banget tuh youtubernya tuh. Berarti gue cari apa tadi? Suruh nyari apa tadi? Yaudah, kalau ketahuan mah gampang banget anjir. Tinggal digocek-gocek dikit. Kalau mode normal ya, mode ekstrim, digocek, dikejar terus guys. Sapu, aku sayang ibu. Dua, mana sapunya? Sapunya, kok enggak ada? Gila, gue lebih enggak insecure men kalau boleh ketahuan. Enggak ada sapunya, apa kelewatan ya? Ini gue buka dulu deh, ini pintu keluar nih. Oh, itu dia alatnya! Eh, ini tuh pintu basement. Lah, kok sapunya nggak ada ya? Lah, apa gua kelewat? Lah, kok nggak ada sapunya? Kelewat ya? Ini ruang kesenian. Nggak mungkin ada sapu di sini. Ruang kesenian. Ruang art. Coba, gua mau gua... Oh, bocil utama penyerang kah? Oke. Udah, santai aja cuy. Oke, coba ya. Set. Tumben dia datang. Oke, tunggu dia kabur. Berarti kita cabutnya kita harus nyangkutin ini ya. Itu namanya apa sih yang kuning-kuning itu? Yang kuning-kuning itu namanya apa sih, guys? Lala dia ke situ. Rambu licin. Oke, kita pakai mekanik kita yang sama ya, yang udah kita pelajari. Yes, let's do it, bro. Oke, dia di sini depan di balik tembok itu. Hup, set. Berarti tinggal ambil rambu. Aku deg-degan bang, iya. Tujuannya apa? Maaf, berdata achievement rahasia. Yuhu. Kok ada step? Yeehee!
Yuhuu. Malah masuk kandangnya. Leave that key where it was. I won't let you open the front door with it. No! Bad kids like you end up underground or feeding the boilers. Yeah, tunggu aja. Duh, nge-lag anjay. Oke. Jangan keluar, jangan langsung keluar. Ke WC dulu, guys. WC-nya di mana tadi? Di belakang nih kalau nggak salah nih. Oh ini nih. Lah kok nggak ada? Oke, ini dia. Oke. Tenet. Tat. Sampai jadi kayak jembatan gitu ya? Susah banget anjir. Sebentar, sabar. Lihat dulu, sabar. Tenet. Tenet, 2 tower. Oh! Achievement baru. Skip the school alarm. Lah, suster Nana masih ada. Wait. Berarti berapa achievement yang gue buat? Lah, cuma yang ini, Co. Terus yang ini gimana kan? Tadi gue udah gak ketahuan loh sama sekali loh. Ini susah banget. Tadi udah gak ketahuan sama sekali loh yang ini loh. Mau coba lagi yang ini? Atau mau yang ini, tricky escape, kabur melalui atap van. Voting deh. Mau kabur di atas van atau kabur tanpa ketahuan?
Yang awal, gue yang awal sebelum yang itu gak ketahuan sama sekali guys, yang ini. Makanya lihat replay. Kabur di atas van, gimana caranya bro, kabur di atas van bro. Boleh lihat YouTube dulu gak sih guys, boleh lihat YouTube dulu gak sih guys. Kabur di atas van tuh gimana ceritanya Cena Gaming. Kalian lihat sebelumnya, sebelum kita yang bikin gitu-gituan, gue udah kabur lolos tanpa ini. Jangan lihat yang pakai sign itu, yang sebelum pakai tanda kuning itu gue udah kabur nggak ketahuan. Yang awal ketahuan karena alarm digabung gitu maksudnya. Coba lihat YouTube dulu boleh nggak? Cara lihat gimana kabur dari, kayaknya YouTuber tadi dia tahu rahasia-rahasianya semua deh. Coba ya guys, kita itu gigi banget anjir, dia tahu rahasia-rahasianya cuy. Kita lihat deh tadi apa, ini YouTubernya namanya siapa sih tadi? Oh, Cafe Gamer guys, cobalah. Wow! Do you wanna grow your... Bro! Rahasia kabur dari Van. Tricky escape di Evilnan. Apa sih bocil sus? Oke, dia masih sama ambil gituan. Nah, tunggu skip aja biar cepet ya. Oke, ke bagian sekolah lain. Dicepetin sama dia, dicepetin. Oke. Tetap cari sapu, oke gampang. Tetap cari sapu. Lalu sapu mengambil crowbar dong, udah pasti. Oke, gue cepetin ya. Don't play with it. Oke, dia diketahui dikejar. Don't play with it. Kamu tidak perlu tiffin box. Kamu pergi ke area van. What the hell man? Crowbar buat area van. Baru tahu gue teknik ini. Kita tidak perlu cat kuning. Nggak perlu cat kuning. What? Wait a minute. Lalu butuh apa? Dengan crowbar ke daerah van ini misterius nih guys. Oke, dia buka gerbang Pilipa. Here, go here. Here. Wah, dia ke belakang kebun sekolah loh. Berani banget loh. Ngapain bawa crowbar ke sini? Guys, jangan bilang YouTuber lain ada rahasia crowbar untuk kebun pekarangan belakang, guys. Jangan pernah bilang ke YouTuber lain, guys. Cukup kita aja yang tahu ya, janji kelingking ya. Janji kelingking ya. Oke? Okay? This is sus, man. This is sus. Oke, gua akan lihat lagi dikit. Lalu kabur dari atas mana gimana? Like videonya. Wait a minute. What is that? What? Oh my god, garden backdoor key. Wait a minute. Oke, dia ke Raman Loket. Oke, yang ini gue tahu, gue udah pernah kesini. Oh, udah kesini terus. Ah, ngapain dia bawa kunci ini? Terus gimana naik di atas mobilnya, gimana? Oke, dia buka gerbang seitunya. This is a broken path to climb the wall. What the hell? Oh my god. Kok ini, apa itu artinya? Apa itu? Apa arti bumi ini?
второго этажа ты не спрыг. О! Все! О. Видали, Рим? Anjir, pakai tanda WC lagi, cuy. No, cannot be. Oh, dia nonton ini lihat juga dari yang bocil tadi, bocil Rusia, anjir. Bruh. I had this there is no space issue. A few moments later. Wah, anjir, susteran, anjir, cuy. Serem banget, anjir. Kayaknya gue tahu deh. Dia mau bikin jembatan nih. How many times do I have to hit you with my hammer? Kayaknya gue tahu, guys, eksekusi. Kayaknya gue tahu deh. Dari Eva, is that you? Dari pagar itu. Nih. Dari pagar itu kita naik mobilnya, bener gak teori gue? Itu baru teori sih. Itu masih teori, guys. Capin dulu bang rambutnya biar gak bolak-balik. Rambu. Rambu berarti kita bawa ke kebon ya. Rambu bawa ke kebon. Wah gila nih achievement kini. Kayaknya achievement ini belum ada yang menyelesaikan ya. Selain orang Rusia itu ya. Apakah kita akan menjadi orang pertama, guys, yang menyelesaikan achievement naik di atas bus? Di atas van. Please kasih gue hoki dikit dong. Kasih gue sapunya, please. Ambil crowbar, yes, I'm going ambil crowbar ya. Aduh, susah nih nyari sapu tuh, oke-okean guys. Sapunya ada di mana? Lah kok nggak ada, ada tiga ruangan, sering gitu dah. Ah, rese sapunya di sini, boy. Pasti kaget gua. Barbarnya ya. Ah! Ih! Crowbar bawa ke taman. Ambil rambu lalu lintas. Gak bisa, cuma bisa bawa satu barang. Berarti gak perlu kotak cookies ya? Gak perlu kotak cookies, oke. Wah ini rahasia nih, kayaknya kita akan menjadi orang pertama yang menyelesaikan rahasia ini. Aduh, deg-degan gua. Aduh ininya ya, WC-nya ya. Dia jaga gawang lagi di luar, cuy. Bang main demo Bramble the Mountain King. Oke.
Mana sih cantik itu? Anjir, gue bloy. Oke, dia pasti kepancing sini nih. Ah! Di! Philippa! Di! The rat has stolen di, ngebling! Di, ngebling! Di! Serem banget! Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini dia, ini yang paling serem nih. Ini misteri pekarangan nih. Kuncinya? Oh iya ya, benar-benar. Eh, mana sih? Sini ya? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Gelap banget. Oh my god. Wah, gila sih ini guys, ini Misteri Evil Nun loh. Misteri Evil Nun loh, banyak banget loh. Misteri Evil Nun loh adik-adik. Oh my lord. Menggigil gua sampai ngecerot dapat kunci rahasia. Tuh. Kuncinya dikasih di mana? Kuncinya dibuka gerbang rahasia di belakang. Gerbang rahasia di belakang. Aduh, truknya udah datang. Lah, kok gini sih? Lah. Aduh, ada si Philippa lagi. Oke, ikutin Philippa. Buka pintu pinky, oke, pintu pinky di kiri. Nabrak aja Evil Nun-nya Philippa. Sesama suster saling menabrak satu sama lain. Bener gak sih kesini? Ya, Philippa lihat gue dah. Ngadu dia, cepu dah dia. Oh ini guys, ini dia guys. Ending berdiri di atas van. Nah kalau gak salah dia lurus pekarangan rumah. Lalu kok gua enggak ada sih? Lah. Loh. Kelewatan. Ini yang dua kayu bersusun. Bang, pakai kunci dulu. Kuncinya di mana sih? Pakai kunci di mana anjir? Tunggu tadi di mana sih? Sebentar. Sebentar, pagernya nggak ada cuy. Kan ini, belok. Lihat lagi. Mana tadi videonya? Sebentar guys. Sebentar. Ah, nih. Sepis. Nih. Loh. Oke, lurus. Oke, depan halaman sekolah. Lurus, ini tempat gue nih, ini gelap banget deh. Oh, ada pintu di kiri guys. Ah, kalian ini ngelihat pintu segede itu ya nggak bisa. Ada pintu di kiri sini guys. What? This is it, man. Sisit guys, kita buktikan guys. Apakah benar kita bisa menyeberang dengan rambu-rambu kuning? Ini yang bikin gue deg-degan, men. Jangan bilang itu bug. Please. Jangan bilang udah di-fix. Syukur udah gue siapin ya rambu-rambu lalu lintasnya ya. Oke, udah gue siapin. Apakah kita bisa guys menjadi orang pertama di Indonesia yang kabur melalui atas van?
Oke, semoga bisa ya, semoga bisa ya. Doain gue, guys. Semoga bisa, guys. Bang Winda sombong. Apa sih, Kopral? Bawel. Takutnya dia udah di sini, cuy, kayak tadi. Ini gue tutup dulu deh. Duh, gue deg-degan nih di sini, gue deg-degan, cuy. Sebentar. Guys, ini artinya apa, guys? Ini artinya apa, guys? Setiap kita ngeliat bumi ini jadi nge-lag. Oke. Oke, gua akan coba taruh ya. Mau sih? Itu cara naruhnya gimana tadi? Ya. Kalau di sini bisa. There is no space, god damn it. Coba jalan biasa aja bisa enggak sih? Enggak bisa. Enggak bisa jalan biasa aja, guys. Dia tadi bisa naruh dari atas, gua enggak bisa ya? Oh, bisa. Oke, gua tahu. Ada angelnya, guys. Oh, alright. Cepat sebelum Evelyn datang. Oke. What the hell, man? Guys, apakah benar ending lari dari atas van? Oke, gue gak perlu lihat YouTube lagi, guys, ya. Logikanya, kita bisa jalan di pagar ini, teman-teman. Gak mungkin turun lagi. Sister Philippa akan melewati mobilnya lewat gerbang. Apakah ini sesuai yang gue bayangkan? Oke, tunggu Sister Philippa. Wait, Sister, ini arah Sister Philippa datang harusnya. Apa enggak ya? Gila, guys, achievement rahasia tersulit, men. Lu thank you banget tadi, Cafe Gamer. Bentar, kalian deg-degan gak sih? Guys, jangan bilang siapa-siapa dulu, guys, ya. Kalau beneran bisa, ini cukup kita yang tahu aja, ya. Sisipnya. Dadah, Vilnan! Loh! Lah! Loh! Oke. Kita terap. Oke, terap. Oke, sabar. Gak usah panik. Kita di atas mobil, guys! Tenang, gak ada yang ngeliat kita, cuy! Rupanya ini arah masuk, kurang ajar! Sister, aku numpang di atas doang, Sister. Sister Philippa, aku numpang di atas. Atau kita sengaja bikin dia lihat gue ya? Nanti kan mobilnya jalan sendiri. Coba. Hey, Sister, lihat ini. Ayo naik mobil bareng ya. Ah, ini. Let's go, bawa gue pergi, sister. Buset, gak ada darah. Orang misterius. Selamat tinggal, orang misterius. Evilnan, selamat tinggal.
Oke, sebentar guys, sebentar guys. Ya, kita balik lagi enggak apa-apa. It's okay, it's okay, it's okay. Kita balik lagi, teman-teman. Sorry, gue lupa nunduk anjim. Gue lupa nunduk, cu. Sabar. Balik lagi ya, balik lagi. Enggak apa-apa. Yang penting udah ini, cuy. Nah, bodo amat, kebuka pintunya, cuy. Ikut. Ya, no. Oke, kita akan nunggu laundry kedua ya. Kita akan nunggu laundry kedua, teman-teman ya. Oke, kita nunggu laundry kedua. Sabar. Kita absen dulu. Sambil absen, boleh. Ada Jamie, ada Raka, ada Wildan, ada Kuri, ada Adit, ada Oppo, ada Anwar. Nggak, deh cepet kok, dia bentar lagi balik kok. Atau abis itu kita langsung bikin takut, langsung jongkok, ingetin jongkok ya. Ada Diki, Zaim, Nurmansa, Jeffrey, Adit. Nah, ntar lagi balik, percaya sama gue, ntar lagi dia balik. Lihat, ntar lagi dia balik, guys. Ada Guntur, ada Iskandar. Mana dia? Tar. Ntar ya. Ada Wildan, kok dia nggak balik sih? Biasanya cepat baliknya, guys. Guys, ini teknik, jangan kasih tahu siapa-siapa. Teknik rambu-rambu licin ya, untuk mendapatkan achievement kabel alarm, untuk mendapatkan achievement ini apa namanya? Achievement itu, cuy. Achievement di atas van, tapi tadi di atas van-nya gagal ya. Tumben dia lama baliknya, guys. Harusnya cepat dia. Dia pasti balik, percaya adik-adik. Dia pasti balik, percaya adik-adik. Lihat, ada cahaya. Oh, cahayanya dari situ rupanya. Enggak, sini. Sabar. Ada suara mobil. Ada suara mobil. Shh. Ada Najib, iya. Ada bel. Anjir, kenapa nih nge-lag? Boy, itu suara apaan, boy? Tunggu di gerbang, oke. Aduh, please jangan bilang dia gak balik lagi, cuy. Itu suara mobil apa angin? Kok tumben dia lama ya? Biasanya gak selama ini, men. Coba gue turun dulu ya, gue turun, ini ada yang aneh nih. Celana dalamnya lupa dicuci kah? Mana dia? Apa harus ke trigger disini sebentar? Filipa, kamu di mana, Philip? Ya! Please, jangan tinggalin gue lagi, please. Suster, lu kenapa nggak bilang-bilang klakson kayak gitu? Ini orang nggak bisa lari lebih kenceng lagi apa? Oh, dia
Guys, mau nakutin dia atau tunggu, guys? Nakutin dia atau tunggu? Nakutin dia atau tunggu? Kayaknya kalau nakutin gak bakal sempet deh. Gimana nih, gimana nih? Tungguin apa gimana nih? Takutnya dia lama, cuy. Takutnya dia lama keluarnya, guys. Kok tumben cepat keluarnya. Let's go! Let's go, sister! Aku seperti Spider-Man akan melompat ke atap mobil vanmu. Ini masuk apa keluar ya? Ini masuk, bangke. Yaudah, yaudah, gapapa, gapapa, gapapa. It's okay, it's okay. Jongkok, jongkok. Ngelek, ngelek. Langsung takutin, takutin, takutin. Takutin. Telentang, gak bisa telentang, kocak. Sister Madeline. Sister Madeline. Enggak ada Sister Madeline, enggak berusaha sana. Ayo gas gas gas. Let's go gas. Tek tek tek. Ngeng. Ngelek ngelek ngelek. Let's go. Buka. Tricky escape. Gila. Lu. Lah. Lu. Lah. Lu. Ke back room enggak? Kabur dari atap. Terselesaikan. Oh my god. Guys. Achievementnya kurang ini nih, ini susah nih anjir. Kabur dari pintu utama tanpa kelihatan. Kabur dengan fun tanpa kelihatan. Yang ini kan belum. Oke, okay, kita cek ya. Kita cek lilinnya nyala enggak? Kita cek, udah banyak banget achievement yang gua kelarin. Guys, jangan bilang siapa-siapa, trik rambu-rambu kuning itu untuk mendapatkan achievement kabur dengan fun dan juga kabur tanpa men-trigger alarm ya. Oke, kita lihat guys. Bang, coba kabur tanpa kelihatan mode easy aja boleh enggak? Ntar gua dimarahin mode easy. Oke, kita cek ya, semoga lilinnya makin menyala banyak, teman-teman. Gila, seru banget nih game ya. Oke, kemarin terakhir yang gua konten offline 4 yang nyala. Wah, ini belum gua coba juga nih. Kita lihat 1, 2, 3, go! 1, 2, 1, yang nyala, nyalanya terang, 1, 2, 3, 4, 5. 6 lilin sudah menyala terang, kurang. Nih, ada yang kelap-kelip, ada yang menyala terang. Ini yang udah menyala terang, ini yang gak mati-mati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang 1, 2, 3, 4 lilin lagi. 4 lilin lagi, guys. 4 lilin lagi, cuy. Keluar tanpa dibunuh udah kelar. Apa yang ada di balik pintu ini? 1, 2, 3, 4. Guys, gini deh, guys.
Yang ini boleh gak gue main di mode easy aja cuy? Kita coba ya, ini gue gak ngerti nih yang ini nih, susah nih. Boleh gak? Kalau boleh gue mainin lagi nih, sekali lagi nih. Boleh gak? Apa udahan aja. Udah mulai nih MPL ini. Ya udah gini deh, yang ini kan susah ya. Gak yakin ya. Yang ini gak yakin teman-teman. Soalnya dia harus matiin alarm atau enggak. Ya ini deh. Yang ini deh ya. Kabur dengan Van tanpa kelihatan. Ya, gue coba ya. Semoga satu lilin kebuka lagi. Boleh bang, tanpa kelewatannya dari Van. Iya. Gas mode easy. Aduh, udah mulai lagi MPLI, cok. Bentar, kita coba ya. Gue akan berusaha tetap mempertahankan harga diri di mode normal, men. Ya. Eh, sebentar. Speedrun bro. Demi ending rahasia bro. Scam apa sih bocil scam? Barbar aja langsung barbar. Nggak kelihatan nih bos. Nggak kelihatan nih bos. You don't see me Evil Nun. Evil Nun. You don't see me Evil Nun, huh? Mode normal nih, nggak kelihatan sama sekali nih, bisa nih. Sebenarnya lebih gampang kabur dari Van guys, itemnya dikit soalnya. Let's go. Oke, belum kelihatan kan? Berarti cari kunci kuning. Aduh, jangan sampai kelihatan nih guys. Jangan ke atas bro. Oke. Nggak usah ditutup. Oke, berarti mekanismenya gini. Mekanismenya kita akan buka pintu ini agar kita tahu. Amat dikit tuh. Itu step gua, jangan panik. Tuk. Oke, nggak ada dia. Kita akan kabur dengan fun normal ya. Wah, kedemek cuy. Doain gue guys, doain supaya gak ketahuan guys. Sumpah kalau ketahuan capek banget cu. Bang ada stumble guys, skin baru. Iya 5 tahun lagi gue mainin ya. Mainin yang susah nih guys. Oh dia tidur. Oke ke ruang art. Bang kalau ketahuan streamnya end bang. Iya. Nah ini nih, gue tinggal berdoa hoki di sini aja guys. Doain hoki guys ya. Terus dong, jangan begal gue dong, Evil Nun. Terus jangan lihat gue. Lu gue takut banget, anjing. Eh, kalau kelihatan sama Pilipa itu termasuk ketahuan nggak? Ah! Yeah!